ada sosialisasi dari Kementerian dan Kemenkumham tentang undang-undang pelanggaran tata cara. Pemenang kedua dari SK Lamongan mendapatkan uang tunai 97,5 juta rupiah. Untuk kapten tim bisa langsung menuju ke depan stage menerima penghargaan dari Kabid Olahraga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Kediri, Bapak Suminanto. Bapak Suminanto disilakan untuk menyerahkan untuk semangatnya, boleh dong. Selanjutnya kami akan mempersilahkan juara pertama Banyuwangi. Kapten tim belakang. I'm back.
kalah suasana. Akan mobil.